Ya selamat pagi, ya jangan selamat pagi ya. Kalau selamat pagi ntar ya udah pokoknya selamat pagi, siang, sore, malam, subuh buat kalian yang nonton waktu kapan aja ya. Dan selamat datang kembali di Flash News di mana kita akan membawakan berita secara singkat, padat dan jelas. Tentu saja kembali lagi bersama gue Yong di sini di hari Senin dan juga Bapak Jordi. Iya. Udah gitu dong. Lu klarifikasi dong kenapa Flash News kagak. Oh iya, iya benar juga ya. Jadi kemarin kan minggu kemarin tuh kita lagi ada ini ya, perombakan schedule lah ya, yeah, semacam itu. Jadi untuk minggu kemarin kita nggak ada, tapi tenang aja, mulai minggu ini kita semuanya kembali lagi seperti semula ya. Jadi di setiap hari Senin, Rabu. Titik. Mampus. Senin, Rabu doang sekarang. Karena masih berubah. Karena di hari Jumat akan ada sesuatu yang baru gitu ya. Jadi ditunggu aja untuk jam-jam yang sama ya tentunya ya. Iya. Oke, kita langsung aja masuk ke berita pertama, itu tentu saja dari gua. Enggak mungkin lompat ke dia gitu. Oke, berita pertama ini datang dari Mass Effect ya, yang akhirnya meluncurkan Legendary Edition. Jadi yaitu kemarin tuh baru aja ngumumin kalau misalnya setelah banyak rumor beredar ya, akhirnya tuh muncul juga nih si Mass Effect Legendary Edition-nya. Jadi itu adalah remaster dari 3 game yang udah rilis, itu Mass Effect 1, 2, dan 3. Jadi ya, walaupun belum ada tanggal rilis ya itu. Pastinya tapi di tahun 2021, jadi tungguin aja. Menariknya adalah setelah mereka merilis Legendary Edition ini adalah mereka ya adalah bobo Mass Effect baru. Jadi buat kalian yang suka sama Mass Effect, ini bakal dikerjain sama EA dan tim veteran BioWare juga. Jadi seharusnya nggak flop kali ya? Nggak flop kayak Andromeda harusnya. Jadi bisa lah ditunggu untuk game yang satu ini. Betul sekali. Oke, ini berita kedua, ini datang dari salah satu parent company yang cukup besar di luar sana ya. Yang megang si 2K, megang si Rockstar juga, itu ada Take-Two Interactive. Dia nih bukan desas-desusnya lagi, dia ngumumin kalau mau beli Codemaster. Codemaster itu tuh yang megang dan bikin seriesnya Dirt kalau kalian tahu, dan baru kemarin juga keluar kan buat Dirt 5 itu di next gen nanti, jadi tunggu ya. Besok ya? Besok. Besok guys penerbitan next gen, jadi tunggu aja. Tapi ini masih belum pasti, cuma itu mereka siap untuk ngeluarin sekitar 12,5 triliun untuk dapetin si Codemaster. Cuma masih belum pasti, masih dalam tahap perundingan, kita lihat aja ke depan nanti. Nah kalau itu asik, ini kita dari Sega Semi malah ini meminta 650 karyawannya untuk volunteer mengundurkan diri. Betul. Jadi ya gue juga bingung sih sistemnya volunteer mengundurkan diri itu gimana. Ya PHK tapi disuruh gitu. Berarti kan gak ada paksaan gitu ya, saya mau pak, saya sudah lelah. Saya ya, jadi disuruh gini, ada gitu ya? Ya, jadi dan ya, yuk, juga yuk, gitu. Gajinya bakal dipotong semua dan semua ini gara-gara tentu aja pandemi. Daripada perusahaan yang tutup, ya mending kita menghilangkan. Ya, sebenarnya mereka juga gak mau gitu. Setuju. Oke, berita selanjutnya. Lagi-lagi game delay, gue gak ngerti, banyak banget yang delay. Ini The Medium. Horror dual reality yang udah cukup ditunggu ya, dan cukup ambisius juga katanya. Untuk di bulan Desember. Desember awal harus rilis, tapi akhirnya di delay sampai Januari 28 2021. 28? Iya, 28 Januari. Oh, Januari 28. Oh, kukira 2028. Enggak, kan? Tadi gue bacanya jadi kayak yang masih apa? Format luar negeri. Format luar negeri tanggalnya, sorry ya. Jadi 28 Januari 2021. Oh, di delay 8 tahun. The Medium. Jadi buat kalian yang nungguin ya, sebenarnya ini karena ini sih, karena ada situasi Covid juga di Polandia di mana developer di sono gitu kan, udah gitu karena tanggal perilisan game-game besar yang cukup ketat juga ya sebenarnya. Jadi mereka memutuskan untuk memundurkan perilisannya di Januari. Oh, nggak terlalu jauh sebenarnya. Itu mah bukan delay karena ada masalah. Enggak, emang itu takut kemakan sama hype gede. Iya. Oke, Insomniac juga ngumumin dua kostum baru untuk Spider-Man 2018. Jadi buat si Miles Morales, ini adalah kostum Arachnid Rider dan juga Armored Advance yang bakal datang ke versi remaster dan juga versi PS4 ya. Jadi tetap dapat ya. Ya ini bakal gratis ya? Gratis. Jadi kalian tunggu aja. Ini punya kekuatan apa nih, Om? Belum tahu. Belum tahu. Tapi biasanya kalau kostum bonus gini nggak ada kekuatannya. Oh, cuman gaya-gaya tuh. Cuma aesthetic kalau kata anak-anak ecchi. Oke, berita selanjutnya. Ini datang dari Sackboy. Gue kira Sackboy tadi. Masih aja ya. Sackboy Big Adventure ya. Ini buat game next gen juga ya. Untuk apa launch title PS5. Ini dia bakal tetap rilis sama. Cuma ngumumin kalau misalnya multiplayernya itu bakal datang sebagai update. Tapi di bulan Desember akhir. Gitu. Jadi buat kalian yang emang udah niat buat main multiplayer gitunya,
ya tahan dulu sampai bulan Desember. Ya sebenarnya begitu loh sih. Oke, berita selanjutnya dari Tekken. Buat kalian yang suka main game berantem-berantem, season 4-nya akan hadir di tanggal 10 November mendatang. Besok juga. Iya, dan selain Kunimitsu, itu bakal ada stick Pac-Man. Karena untuk merayakan berapa tahunnya Pac-Man? 40 tahunnya Pac-Man. Ya. Jadi akan ada stick khusus. Kok gak ada Pac-Man sih? Iya, itu juga yang bingung. Pac-Man-nya tapi yang datang cuma collectibles-nya aja, jadi kayak buat apa? Oh, buat aksesoris gitu, ada aksesoris. Tapi Pac-Man ada di Smash Bros. Mau bisa diajak ke situ. Terus. Tapi ya udah. Oke. Ini kalau berita terakhir dari gua ini soal Konami, Konami dan Konami. Jadi kan harusnya PT-nya kan kemarin banyak yang nanyain kalau misal PT-nya tuh bisa enggak sih dibawa, terus sempat dikonfirmasi juga kalau misal PT-nya dari PlayStation-nya konfirmasi kalau PT-nya tuh enggak bisa dimainin di versi PS5. Tapi tuh ternyata bisa sebenarnya guys, PT-nya buat yang punya dimainin di PS5. Cuma dari Konami-nya ngelarang. Jadi enggak diperbolehin. Jadi kode untuk si PT-nya ditutup permanen buat PS5. Jadi buat kalian yang udah punya di PS4, udah punya di akunnya lebih tepatnya, itu nggak bisa lagi download PS5. Jadi intinya ya gue nggak ngerti sama Konami. Udahlah, tonton saja video ini. Ya Konami. Oh iya Konami. Oke, terakhir kita ngomongin untuk Call of Duty. Ini untuk kalian yang pemain PS4 dan PS5 akan dapat banyak bonus. Buat yang Black Ops Cold War ya lebih tepatnya. Walaupun bonusnya bisa dibilang bayar juga. Tetap bayar Battle Pass $20 ya, tapi di sini kan dapat time skip 25 langsung. Terus kalau kalian main bareng sama teman kalian, maka akan ada party bonus untuk player PlayStation. Jadi itu ibarat tuh buat leveling tuh kencang banget nih. Tapi ini khusus untuk Sony PlayStation doang. Iya. Jadi yang PC dan Xbox akan tertinggal gitu. Jadi benar-benar power leveling untuk kalian yang main di PS di PlayStation PS4 gitu. Atau PS5. Dan bonus tambah XP-nya itu eventnya 24 jam setiap bulannya hingga terakhir ada 2 slot extra lokal gratis khusus lagi-lagi ya. Jadi ya sebenarnya plus minus lah kalau soal power level juga. Cuma kalau misalnya ngomongin Call of Duty, leveling emang penting sih karena kan bakal ngebuka mod-mod buat senjatanya. Jadi ya gitu deh. Oke, jadi itu aja untuk berita hari Senin ini. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di @thelazymonday. Gue di Jordi Leonardo, O-nya 2, dan sebelah gue di Yong. Jangan lupa untuk follow. Kok kita gak ngomongin sponsor deh, sombong juga. Oh iya, jangan lupa untuk follow sponsor kita. Dan semua link-link penting di bawah. Sampai jumpa di hari Rabu. Berarti Game of the Week kita ganti ke Rabu. Iya, Game of the Week kita ganti ke Rabu ya guys. Oh, hari Jumat maksudnya kita gak ada flash news lagi. Iya, gak ada kan. Oh gitu. Sedih ya. Iya. Udah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys.